Sementara itu, Kejaksaan Agung menyebutkan kebakaran pada Sabtu malam merupakan musibah dan tidak ada unsur kesengajaan, apalagi untuk menghilangkan dokumen dan barang bukti. Sejumlah kasus yang tengah ditangani. Atas hal itu, Kejaksaan Agung mengajak semua pihak tidak berspekulasi dan menyerahkan penanganan peristiwa itu kepada Polri. Ya, untuk penyelidikan-penyidikan terhadap penyebab terjadinya kebakaran itu, kami percayakan sepenuhnya kepada aparat kepolisian yang melakukan kegiatan itu. Tentu aparat kepolisian akan dipandu, didampingi oleh pegawai kita, terutama yang bertugas sebagai keamanan dalam, yang mengetahui lokasi atau posisi-posisi tempat itu sebagai apa, kemudian CCTV ini kemana-kemana. Pertanyaan tadi adalah apakah CCTV yang kemarin menurut